Bumerang. Lagi ben, sekali berapa bulan? 3. Udah beda lagi masalahnya, apanya tuh? Gimana lagi jangan? Udah kan ada yang dikirim Pak Sulaiman tuh ya. Hmm. Belum ada dijelasin tentang itu kan. Oh, tentang oi. Enggak, yang 3 bulan servis tuh enggak jadi patokan lagi gitu loh. Entah kalau ada kendala aja kita servis nah gimana. Jadi misalnya nanti ada kapan-kapan telepon sih Budi itu tanya ya sih. Budi juga kurang paham nggak? Ya kan? Namanya aja baru. Memang kalau aku biasanya kalau apa kertas itu tutup, di pengecekan fisik biasanya kalau aku kerja di apa kan perusahaan lain tuh kalau sama mobil itu kayak gitu biasa. Pengecekan iya. Fisik aku tuh misalnya satu kali di seminggu atau dua kali dua satu kali dua minggu satu kali cek tuh di mana ban. Ban kan kita kita kan belum ada di training untuk apa pengecekan apa dalam-dalam ini kan ya. Pengecekan apa itu nanti asal cek aja malah apa ya mana filter mana apanya akinya gimana nah ya tekanan apa tuh dicek juga ya, ya. Cek juga biasa aku kerja di perusahaan kayak gitu kan
biasanya rutinnya satu kali dalam minggu biasanya. Nah nanti itulah yang dikasih sama pusat penerbangan mana. Jadi apabila rusak atau apa, nanti kita diapain dengan ini batu ganti.